Saudara, apa itu cinta? Semua pernah dengar kata cinta. Semua ingin dicintai. Semua pernah mencintai. Semua orang mengenal kata cinta. Tapi cinta itu apa? Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat atau mendefinisikan cinta hanya dengan kata-kata tertentu, dan kata-kata itu satu kata saja. Apa itu cinta? Cinta itu identik dengan pengorbanan. Orang yang saling mencintai pasti rela berkorban. Sama seperti Allah rela berkorban bagi kita dengan memberikan Yesus bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Apabila saudara belum berkorban, berarti saudara belum mencintai. Karena itu, marilah kita saling mengasihi dan mencintai sama seperti Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Parangeo. Cinta adalah penerimaan, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap kita tidak terlepas dari yang namanya kekurangan ataupun kelebihan. Jikalau kita hanya mencintai kelebihan tanpa menerima kekurangan, maka itu bukan cinta. Kalau saudara mencintai, maka saudara mampu menerima seseorang, baik kelebihan maupun kekurangannya. Itu baru disebut cinta. Marilah kita saling mengasihi dan mencintai, sama seperti Tuhan mau mengasihi dan mencintai kita. Sarangyo. Cinta adalah yang mengampuni. Semua orang di dunia tidak lepas dari salah. Dan itu berarti kita yang mencintai dan dicintai tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, jika kita betul-betul saling mencintai, maka kita pun harus bisa untuk saling memaafkan. Seperti Kristus yang mau mengampuni kita sekalipun kita punya banyak kesalahan. Karena itu, marilah kita saling mengasihi. Sarangyo. Itulah pengertian kasih dari satu-satu kata saja. Kasih itu rela menerima, kasih itu rela berkorban, dan kasih itu adalah rela memaafkan. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita sekalian. Sarangyo. Marilah kita saling mengasihi dan mencintai sama seperti Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Sarangyo.